Jangan main-main dengan monyet. Setelah dirampok oleh monyet, anak laki-laki asal Cina telah belajar bahwa kadang-kadang dalam hidup, kau harus merelakan sesuatu pergi. Pekan lalu, anak berusia 12 tahun dan ayahnya sedang keluar hiking di pegunungan di Provinsi Sichuan ketika anak laki-laki menjatuhkan mainan pembuat gelembungnya. Ketika monyet mencuri mainan dan naik ke sebuah pohon, anak laki-laki bodoh mengejar dia. Di pohon, sepasukan monyet menerjang dengan kekuatan penuh dan menyerang anak laki-laki, menyakar, dan menggigit dia. Ketika anak jatuh dari pohon, ayahnya berlari untuk membantu. Saat itulah ia juga diserang oleh pasukan monyet, menderita nasib yang sama. Menurut laporan, seorang penjaga keamanan masuk untuk menyelamatkan mereka, dan pasukan monyet bubar. Kira-kira, terdapat 100 serangan monyet terjadi di daerah setiap tahunnya.